malam bagi kita semuanya. Senang rasanya kita boleh kembali berjumpa pada malam hari ini. Dan pada malam ini kita akan kembali belajar Alkitab interaktif online. Ada begitu banyak orang yang mencari-cari rahasia kesehatan yang terbaik. Banyak cara yang mereka pelajari dan banyak cara mereka tekuni tetapi Kesehatan yang mereka dapatkan tidak maksimal. Mungkin pada malam ini kita akan mempelajari pedoman kesehatan, dan pembicara kita adalah Pendeta Dr. Sony Sipayung. Sebelum kita serahkan kepada pendeta kita, mari kita sama-sama berdoa. Bapak kami yang bertahta di Kerajaan Sorga, kami bersyukur. Tuhan memelihara kami, menuntun kami hingga kami boleh mengikuti acara ini. Dan sebelum kami memulainya, kiranya roh kudus Tuhan menguasai masing-masing kami. Terlebih hambamu pendeta Soni Sipayung yang akan memberikan pelajaran pada malam hari ini. Urapi dia ya Tuhan, agar dia boleh berkata-kata sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan biarlah roh kudus selalu menyertainya dan kami yang mendengarkan boleh mengubah daripada kehidupan kami sehari-hari. Demikian juga, ya Bapak, peralatan yang kami pergunakan biarlah dapat berfungsi dengan baik. Berkati para pemirsa yang sudah hadir maupun yang belum hadir, kiranya Tuhan menuntun mereka agar kami boleh bersama-sama untuk belajar pada malam hari ini. Ampuni dosa kami yang begitu banyak, Bapak. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Kami serahkan kepada pendeta Sony Supayung. Apa kabar semua para pelajar Alkitab? Ah, sangat senang kita bertemu kembali dalam uh, pelajaran Alkitab ini. Judul pada malam hari ini adalah pedoman kesehatan. Kita hidup di zaman yang sangat Uh, sulit sekarang, oleh karena begitu banyak uh, sakit penyakit yang menimpa yang terjadi di dunia kita ini. Kadang-kadang kita tidak mengerti dari mana datangnya semua penyakit-penyakit ini. Untuk itu, mari kita belajar kepada firman Tuhan, apa kata Alkitab tentang keadaan dunia kita. Bagaimana supaya kita hidup sehat? Maka firman Tuhan malam ini tentunya akan memberikan kekuatan kepada kita sekalian. Mari kita mulai dengan membaca akan firman Tuhan dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat yang kedua. Ayat ini adalah kerinduan Allah bagi manusia. Berarti kerinduan Allah Ya. Kerinduan Allah bagi kita semua. Apakah orang tua, apakah remaja, apakah ya, orang muda. Inilah kerinduan Allah bagi kita semua. Kita baca ayatnya 1 Yohanes pasal 1 ayat yang kedua. Saudaraku yang kekasih, Aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu sama seperti sama seperti eh, apa dikatakan di sana jiwamu baik-baik saja. Jadi inilah kerinduan Allah bagi kita semua supaya kita baik-baik dan sehat-sehat kita kadang-kadang tidak mengerti apa yang kita makan apa yang kita minum mungkin jumlahnya sudah terlampu banyak atau mungkin kurang sehat makanan-makanan fast food ya kuliner-kuliner yang sedap eh kita tidak sadar itu telah Membuat penyakit di dalam tubuh kita, untuk itu sementara kerinduan Allah adalah supaya kita sehat-sehat, maka kita perlu belajar malam hari ini bagaimana supaya hidup kita itu sehat-sehat seperti yang dikehendaki Allah bagi kita. Dalam hal apa saja penyucian itu perlu? 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Kenapa kita perlu hidup sehat? Oleh karena hidup sehat, ada hubungannya dengan kekudusan hidup kita. Karena Tuhan mau tubuh kita, jiwa kita, roh kita terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus. Artinya, pada saat kedatangan Kristus yang kedua kali, jika kita masih hidup, maka... Hidup kita, tubuh kita terpelihara dengan sempurna. Kita jaga kesehatan yang kita miliki. Nah, itu yang dikehendaki Tuhan. Itu sebabnya kita perlu bertanya lagi, kenapa perlu menjaga tubuh kita? 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri? Nah, saudara-saudara sekalian, lihat, kamu bukan milik kamu sendiri tubuh kita ini, hidup kita ini bukan milik kita sendiri. Kenapa? Ayat 20, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Wah, ini luar biasa ini. Pernyataan Rasul Paulus ini luar biasa bahwa tubuh kita bukan milik kita, tetapi milik Allah. Kenapa milik Allah? Sebab dia telah beli, harganya telah lunas dibayar. Ya, kita yang berdosa ini dituntut untuk mati. Yesus bayar dengan kematiannya di atas kayu salib. Dia berikan hidupnya lunas. Kamu telah dibeli. Jadi, Bapak Ibu, saudara-saudara, adik-adik sekalian, kita ini milik Tuhan. Karena itu, sebagai anak-anak Tuhan, dia minta supaya muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Bagaimana cara kita memuliakan Allah dengan tubuh kita? Itu pertanyaan selanjutnya. 1 Korintus 10 ayat 31 menjawab, "Jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah." Jadi, apa saja yang kita lakukan, apakah itu makanan, minuman, atau kegiatan-kegiatan yang lain lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Kenapa harus untuk kemuliaan Allah? Kita sudah baca ayat sebelumnya, karena kita sudah dibeli, sudah dibayar dengan lunas, sudah ditebus dari hidup yang berdosa. Kita adalah milik Tuhan. Tuhan mau kita ini tetap sempurna sampai Ia datang yang kedua kali lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Malam ini kita semua diingatkan diingatkan untuk melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Allah. Apa sih yang dilarang Tuhan dengan minuman kita? Amsal 20 ayat 1 jelas Anggur adalah pencemooh. Minuman keras adalah peribut. Tidaklah bijak orang yang terhuyung-huyung karenanya. Bagaimana mungkin orang yang terhuyung-huyung atau orang yang sedang mabuk memuliakan Tuhan? Tidak bisa. Itulah sebabnya dikatakan minuman keras adalah peribut, tidaklah bijak orang yang terhuyung-huyung karenanya. Jadi minuman keras, anggur Dilarang untuk kita minum, sebab pada waktu kita minum, kita tidak dapat memuliakan Tuhan karena kita sudah mabuk oleh minuman tersebut. Ini sangat jelas, ya: siapa yang mengadu, yang mengeluh, siapa bertengkar, siapa berkeluh kesah, siapa mendapat cedera tanpa sebab, siapa merah matanya yakni mereka yang duduk dengan anggur sampai jauh malam. Mereka yang datang mengecap anggur campuran. Lihat, umumnya orang yang mabuk-mabuk itu minum anggur pada malam hari itu. Lihatlah itu, lapo-lapo tua, ya, atau warung-warung di mana orang malam-malam banyak minum, mereka mabuk, pada waktu mengendarai mobil, dilihat tiang listrik ada dua, jadi dia mau masuk di tengah. Padahal dia tabrak tiang listrik, tidak bijak. Dia tidak bisa memuliakan Tuhan, maka Tuhan larang untuk minum anggur. Jangan melihat kepada anggur kalau merah menarik warnanya dan mengilau dalam cawan yang mengalir masuk dengan nikmat. Oh, sepertinya jago ya. Kita minum seperti enak sekali, apalagi sambil menyanyi ya. Tetapi kemudian memagut seperti ular, menyemburkan bisa seperti beludak. Ini bukan saya yang bilang, Firman Tuhan yang katakan dalam Amsal pasal yang ke-23 ayat 31-32. Jadi, tidak bijak kalau kita minum minuman anggur. Yang berbahaya ini, celakalah mereka yang bangun pagi-pagi dan terus mencari minuman keras, dan duduk-duduk sampai malam hari sedang badannya dihangatkan anggur. Ini dia, jika masih ada di antara kita yang minum minuman keras, ataukah tetangga kita, atau orang tua kita, atau sahabat kita ada yang minuman keras, ingatkan mereka, celaka! kata firman Tuhan dalam Yesaya pasal yang kelima. Jadi Alkitab dengan jelas melarang kita. Karena mereka makan roti kefasikan dan minum anggur kelaliman. Jadi disebut itu anggur kelaliman. Anggur kelaliman. Tidak bagi Raja Hai Lemuel. Tidaklah pantas bagi raja meminum anggur, ataupun bagi para pembesar, mengingini minuman keras. Jangan sampai karena minum ia melupakan apa yang telah ditetapkan dan membengkokkan hak orang-orang yang tertindas. Jangan sampai. Tapi, sudah pastilah kalau orang yang minum minuman anggur, dia tidak akan waras. Dia tidak akan normal. Itu sebabnya dia tidak bisa memuliakan Tuhan. Bahkan, tindakannya akan melenceng, akan membengkokkan hak orang-orang yang tertindas. Jadi, pimpinan-pimpinan tidak bagus untuk minum anggur itu. Kita adalah imam yang memerlukan pemikiran yang jernih. Masing-masing kita adalah imam. Anak-anak Tuhan yang sudah ditebus kita adalah imam. Imam harus bertindak dengan bijak. Imam memerlukan pemikiran yang jernih untuk menolong orang lain. Wahyu 5 ayat 10 dan engkau telah membuat mereka menjadi satu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah kita dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Tetapi bagaimana mungkin sebagai imam-imam bagi Allah Lalu kita minum minuman keras, kita minum anggur yang beralkohol, lalu kita terhuyung-huyung, kita mabuk. Padahal seorang imam memerlukan pemikiran yang jernih, sangat jelas kembali Alkitab mengulang-ulangi. Nah, sekarang bukan hanya minuman saja, bagaimana dengan makanan? Lihat kejadian 1 ayat 29 bagaimana Tuhan memberikan makanan yang pertama kepada manusia Lihatlah kata Tuhan Aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji itulah akan menjadi makananmu Dasarnya pada mulanya makanan kelas 1 Makanan yang utama diberikan oleh Allah kepada kita manusia adalah tumbuh-tumbuhan yang berbiji. Pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Artinya tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, itulah menjadi makananmu. Itulah makanan kelas satu. Tetapi kemudian pada waktu air bah datang, kepada Tuhan, eh, kepada Nuh Tuhan, Ya, memberikan amaran, memberikan petunjuk sebelum mereka masuk ke dalam bahtera. Dalam kejadian 7 ayat 2, dari segala binatang yang tidak haram, haruslah kau ambil tujuh pasang jantan dan betinanya, tetapi binatang yang haram satu pasang. Sekarang keluarlah istilah haram, tidak haram. Nah, ini dia. Sebetulnya ini clean dan unclean. Ya, kalau dalam bahasa Inggris itu clean dan unclean. Jadi yang tidak haram atau yang clean tujuh pasang jantan dan betinanya. Tetapi yang unclean yang haram satu pasang. Kenapa yang tidak haram tujuh pasang, sementara yang haram hanya satu pasang? Lalu Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, katanya kepada mereka, "Katakanlah kepada orang Israel: Begini, inilah binatang-binatang yang boleh kamu makan dari segala binatang berkaki empat yang ada di atas bumi. Kita teliti satu-satu, ya, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian." Binatang dari segala binatang berkaki empat yang ada di atas bumi. Nah, ini binatang berkaki empat. Setiap binatang yang berkuku belah jadi harus berkuku belah, yaitu kukunya bersela panjang dan memamah biak. Boleh kamu makan? Jadi, dari binatang yang berkaki empat, syaratnya dia harus memiliki kuku yang belah, berkuku belah. Dan yang kedua memamah biak. Kalau satu dipenuhi itu tidak boleh. Dua-duanya harus dipenuhi. Tetapi inilah yang tidak boleh kamu makan dari yang memamah biak atau dari yang berkuku belah seperti unta, memamah biak tapi tidak berkuku belah, haram itu bagi jadi dua elemen berkuku belah dan mamamah biak mutlak harus dipenuhi. Kalau hanya satu tidak boleh. Contoh lagi pelanduk memang mamamah biak, tapi tidak berkuku belah haram itu bagimu kelinci. Nah, ini ada di Jawa Tengah sate kelinci. Kalau dibilang mau cari sate ayam sate ayam. Kalau mau bilang kelinci Sate kelinci, padahal yang ayam bukan ayam tapi kelinci. Hati-hati, kelinci, karena memang mamam biak tetapi tidak berkuku belah. Apa katanya? Haram itu bagimu. Alkitab yang bilang, bukan saya, bukan pendeta, tapi Alkitab yang katakan. Demikian juga babi hutan, karena memang berkuku belah yaitu kukunya bersela panjang. Nah sekarang babi hutan itu berkuku belah, tetapi tidak memamah biak. Apa kata Alkitab? Haram itu bagimu. Daging binatang-binatang itu janganlah kamu makan dan bangkainya janganlah kamu sentuh. Haram semuanya itu bagimu. Alkitab sangat jelas. Mengatakannya, inilah yang boleh kamu makan dari segala yang hidup di dalam air. Nah, kalau tadi dari binatang berkaki empat, sekarang dari binatang yang hidup di dalam air, ada dua juga syaratnya. Yang pertama, bersirip dan bersisik di dalam air, di dalam lautan, di dalam sungai. Itulah semuanya yang boleh kamu makan. Jadi, banyak sekali ikan-ikan yang hidup di air. Apakah itu di laut, di sungai? Yang penting syaratnya bersirip dan bersisik. Tetapi segala yang tidak bersirip atau bersisik di dalam lautan, di dalam sungai, dari segala yang berkeriapan di dalam air, dan segala makhluk hidup yang ada di dalam air. Semuanya itu kejijikan bagimu. Sesungguhnya, haruslah semuanya itu kejijikan bagimu. Dagingnya, janganlah kamu makan, dan bangkainya haruslah kamu jijikan. Segala yang tidak bersirip dan tidak bersisik di dalam air adalah kejijikan bagimu. Jadi, begitu banyak yang bersisip, bersisip, bersisik dan bersirip. Ambillah yang bersirip dan yang bersisik itu. Jika tidak, eh, jangan. Contohnya, lele. Nah, lele itu tidak bersisik. Bagaimana? Boleh kita makan? Jangan kamu makan dagingnya, kata Alkitab. Itu kejijikan bagimu. Itu contoh. Jadi, kita lihat. Kenapa ada binatang-binatang yang haram? Di dalam Alkitab, Allah menghubungkan makanan haram dengan penyembahan ilah. Contohnya Yesaya 66 ayat 3. Orang yang menyembelih lembu jantan namun membunuh manusia juga, orang mengorbankan domba namun mematahkan batang leher anjing orang mempersembahkan korban sajian, namun mempersembahkan darah babi, orang yang mempersembahkan kemenyan, namun memuja berhala juga. Karena itu, sama seperti mereka lebih menyukai jalan mereka sendiri, dan jiwanya menghendaki dewa kejijikan mereka. Mereka mau menyukai jalan mereka sih. Demikianlah aku lebih menyukai memperlakukan mereka dengan sewenang-wenang dan mendatangkan kepada mereka apa yang ditakutkan mereka. Oleh karena apabila aku memanggil, tidak ada yang menjawab. Apabila aku berbicara, mereka tidak mendengarkan. Tetapi mereka melakukan yang jahat di mataku dan lebih menyukai apa yang tidak ku kehendaki. Jadi kalau kita makan makanan yang tidak dikehendaki, itu sama dengan melakukan yang jahat di mata Tuhan. Untuk apa kita makan makanan yang adalah jahat di mata Tuhan? Tentu itu tidak akan menjadi berkat bagi kita. Ya. Ini baru-baru ini kan isu Covid dimulai di China oleh karena kelelawar katanya. Hal itu tuh, kelelawar itu juga bukan untuk dimakan. Ya. Itu juga adalah kejahatan di mata Tuhan, karena manusia lebih menyukai apa yang tidak Tuhan kehendaki. Tapi betulkah? Oleh karena kelelawar, kita juga tidak tahu dengan persis. Tapi paling tidak, ketika nama binatang itu disebut, itu adalah kejijikan bagi Tuhan. Jadi, janganlah kita memakan yang tidak dikehendaki oleh Tuhan, karena itu adalah kejahatan. Ini ada banyak kisah yang salah dimengerti di dalam kisah pasal 10 ayat 9 sampai yang ke-10. Keesokan harinya ketika ketiga orang itu berada dalam perjalanan dan sudah dekat kota Yope, kira-kira pukul 12 tengah hari naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Ini tengah hari. Mungkin jam makan siang ya. Petrus naik ke atas rumah untuk berdoa. Petrus merasa lapar dan dia ingin makan. Tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Ah, ada cerita ini. Dia dikuasai oleh kuasa ilahi. Tampak olehnya langit terbuka dan turunlah satu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya yang diturunkan ke tanah, di dalamnya terdapat pelbagai jenis binatang berkaki empat, binatang menjalar, dan burung. Nah, ini dia, kita sudah pelajari ini tadi: binatang-binatang yang masuk ke dalam bahtera Nuh, ya. binatang yang haram, satu pasang, binatang yang halal, tujuh pasang. Kedengaranlah olehnya satu suara yang berkata, "Bangunlah, hai Petrus." sembelihlah dan makanlah. Ah, ini ayat sangat senang orang membacanya. Karena seolah-olah ini ayat adalah perintah kepada Petrus bahwa tidak ada lagi yang halal, tidak ada lagi yang haram. Karena pada waktu Petrus melihat di dalam bungkusan itu, di situ ada binatang yang halal, ada binatang yang haram. Lalu perintahnya adalah bangunlah hai Petrus, sembelihlah, makanlah. Ini perintah Tuhan. Berarti kita sudah boleh makan makanan yang haram. Tapi benarkah Petrus mau memakan makanan itu? Ayat yang ke-14. Tapi Petrus menjawab, tidak Tuhan. Tidak. Sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram. Yang tidak terakhir. Jadi, Petrus adalah murid Tuhan yang sangat setia. Dia tidak pernah makan makanan yang haram. Itu sebabnya, pada waktu dia lihat mimpi itu, dia katakan, "Tidak, Tuhan, tidak, belum pernah sesuatu yang haram menyentuh bibirnya." Ayat yang ke-15, kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata. Apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Nah, ini selanjutnya orang beranggapan berarti semua yang haram yang ada di dalam bungkusan itu sudah dinyatakan halal oleh Allah. Hal ini terjadi sampai tiga kali, dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Pertanyaannya apa maksud penglihatan itu. Ternyata ini bukan berbicara soal makanan. Nanti di akhir, di ayat yang ke-28, kita mendapat kejelasan. Jadi kalau baca Alkitab, tidak boleh baca hanya satu dua ayat saja. Baca ayatnya secara keseluruhan. Fatsal itu harus dibaca keseluruhan. Ayat 28, ia berkata kepada mereka, kamu tahu Betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi, atau masuk ke rumah mereka, tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Kenapa Petrus diberikan penglihatan itu? Karena pada tengah hari itu, yang datang adalah... Bukan orang Yahudi yang datang adalah orang kafir. Sekiranya penglihatan itu tidak diberikan kepada Petrus, maka Petrus akan menolak orang tersebut. Karena orang itu datang membawa berita bahwa pimpinan mereka ingin bertemu dengan Petrus. Pimpinannya adalah orang kafir tidak mungkin Petrus akan mau pergi dengan orang itu. Makanya Tuhan kasih penglihatan tersebut lewat seperti makanan. Itu sebabnya dalam ayat 28 Petrus mempertanggungjawabkan mengapa dia mau pergi dengan orang kafir itu. Sebab dia dikecam. Kenapa mau pergi? Karena saat itu orang Yahudi tidak boleh duduk, tidak boleh berkunjung ke rumah orang kafir. Lalu Petrus berkata kepada mereka, kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Tapi Allah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak dahir. Jadi penglihatan itu menunjukkan Petrus tidak boleh menyebut menganggap orang itu yang datang adalah orang kafir atau najis. Itu sebabnya mengapa Petrus pergi dengan orang kafir itu kepada pimpinan mereka. Ini sangat jelas. Mungkin kita yang sudah terbiasa makan makanan yang haram malam ini, Tuhan ingatkan, lalu kita bergumul, kita katakan, "Dapatkah kita mengikuti petunjuk Tuhan ini?" Firman Tuhan dengan jelas. Paulus katakan dalam Filipi pasal 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi asalkan kita mau untuk berserah, asalkan kita mau untuk menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, segala perkara dapat kutanggung kita dapat menanggungnya. Karena Tuhan akan memberi kekuatan kepada kita. Jadi nggak usah ragu-ragu. Ibrani 4 ayat 15, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Yesus adalah imam besar kita, dia juga sudah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Jadi, segala perkara dapat kutanggung. Kalau ada kemauan kita, kita bisa berhenti untuk tidak memakan makanan yang haram. Bapak ibu, saudara-saudara, yang halal saja, yang begitu banyak, tidak mungkin kita makan semua. Tidak mungkin kita makan terus kambing sapi. Wow, bisa kolesterol, lalu kemudian bisa stroke. Jadi, yang halal saja tidak bisa kita makan semua karena berbahaya juga. Apalagi yang haram, yang memang bukan untuk dimakan, yang memang bukan makanan manusia, tapi kita gelojoh. Tikus pun dimakan, kucing pun dimakan, semua yang bergerak dimakan, luar biasa ular pun dimakan, semua yang haram yang tidak halal dimakan oleh manusia. Itulah sebabnya Tuhan katakan, "Itu adalah kekejian," dan engkau katanya melukai hati Tuhan. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Yang berlalu sudah berlalu, lupakan. Sekarang, mari kita song-song ke depan dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia Allah, supaya kita terima rahmat. Dan kasih karunia-Nya, supaya kita mendapat pertolongan untuk tidak melakukan kesalahan di masa yang lampau. Itulah panggilan Tuhan kepada kita malam hari ini. Makanan-makanan yang haram bukanlah untuk makanan. Tuhan sudah kasih makanan yang halal. Sedangkan yang halal saja, saya katakan tadi, tidak mungkin kita makan semua, apalagi kita makan yang haram. Semoga Tuhan memberkati bapak, ibu, saudara-saudara semua, adik-adik para pelajar Alkitab, supaya semakin setia kepada Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih, Bapak di sorga. Malam hari ini, engkau begitu baik. Engkau mengingatkan kami, engkau menyadarkan kami untuk tidak membuat diri kami najis karena memakan makanan yang haram. Terima kasih untuk makanan-makanan yang Tuhan izinkan kami nikmati. Berkati kami dengan makanan ini supaya kami semua sehat. Terima kasih, Bapak. Terpujilah engkau hari ini sampai selama-lamanya. Diberkatilah semua saudara-saudaraku yang telah hadir malam hari ini. Ampuni segenap dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Terima kasih banyak. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom, kami kembalikan kepada pimpinan acara. Terpujilah Tuhan atas pelajaran pedoman kesehatan. Kiranya rahasia. Alkitab, yaitu mengenai kesehatan akan membuat kita dapat menjaga kesehatan karena badan kita ini adalah pemberian Tuhan yang harus kita jaga. Terima kasih Pendeta Soni Sipayung. Kiranya berkat yang indah menjadi bagian Bapak Pendeta. Baik, besok hari kita akan lanjutkan acara kita ini. Judul pembahasan besok adalah keadaan. Orang mati, bagaimana orang mati? Apakah benar ada hantu? Apakah benar ada kuntilanak dan lain sebagainya? Mari kita hadir untuk mengikuti belajar Alkitab interaktif online pada besok hari. Sampai berjumpa, Tuhan memberkati kita. Amin.